menjalur lagi ya teman-teman. Ini kita turun dari lereng Gunung Selamat. Astagfirullahaladzim, ada rumah teman-teman di sebelah kiri saya. Itu di ujung jalan. Innalillahi. Sebentar. Iya, Bu. Allahu Akbar. Keranda ahih, cak. Tapi ditutup rapat banget ya. Wow. Dan ini ditutup, ini full panjang banget temboknya. Rapat banget lur, kanan kirinya lur. Enggak. Oke, ini kosongnya masih lumayan panjang teman-teman. Ih, tempat apa nih kiri nih? Di kerangkeng gini teman-teman. Mentok? Masa mentok sih? Wow, kita benar-benar jalan di tengah jalan guys. Jalan milik saya ini, tengah malam jadi bebas lur. Menikmati. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa lagi dengan saya di sini rekan-rekan semuanya. Malam hari ini kita menjalur lagi ya teman-teman. Ini kita turun dari lereng Gunung Selamat teman-teman. Wah, ini dia perjalanannya. Luar biasa sekali teman-teman. Ini daerah mana saya nggak tahu. Intinya jalannya kosong dan panjang. Astagfirullahaladzim, ada rumah teman-teman di sebelah kiri saya. Wih, ada kayak gubuk gitu ya. Dan ini tuh hutan cengkeh ya sebelah kiri saya lur. Dan sebelah kanan ini kayak ngeblak gitu, kayak ya perkebunan biasa lah. Dan jalurnya cukup lurus dan halus teman-teman. Bisa kalian lihat ya, tidak hancur kayak biasanya ya. Karena biasanya itu kita lewat-lewat kayak lewat jalan yang apa? Jalan yang rusak parah gitu. Dan ini kita matiin motor pun tidak masalah lur, karena ini menurun ya. Jadi bisa ngirit para bahan bakar juga. Kopi guys. Ini pepohonan kopi luar biasa. Dan ini nurun terus lur. Cukup panjang. Turun banget ya. Iya, jengking banget, Fik. Luar biasa. Ini kita pakai rem depan doang ya, soalnya aku lagi pakai ini loh, senter tangan gitu biar jelas. Wih, jalurnya halus banget, serius. Fik, kamu bau busuk nggak tadi itu di situ? Ada apa ya? Iya, oke. Kayaknya malam ya bau ge. Jangan-jangan pemakaman, Fik. Coba sebelah kiri. Ih, itu apaan, Rik? Gak tahu. Itu di ujung jalan. Innalillahi. Sebentar. Iya, Nu. Allahu Akbar. Apa sih? Dada. Jalan aja. Dinyalain apa? Gak usah. Dinyalain lah. Mau didorong. Kamu itu. Nah, ini matiin lagi. Itu apaan yang berdiri, Nu? Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Fek. Apa itu? Kayak keranda ya. Keranda. Ih, Chan. Mirip ya. Mirip banget keranda, cuy. Tempat seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kaget, cuy. Aduh, ya mau gimana lagi, Fek? Ya. Suara apa tuh? Kayak ada suara. Hai. Fek. Gubuknya creepy banget di tempat kayak gitu. Ini lurus banget loh teman-teman jalurnya loh. Jadi sepanjang mata memandang itu ya, kayak tuh lihat ya teman-teman. Dari tadi kita lurus terus ini. Oke, dari belakangku ada motor. Kita matikan lampu dulu teman-teman. Bawa joran teman-teman. Habis pada mancing apa ya? Waduh. Tuh guys, masih ada orang lewat. Padahal ini tengah malam loh lur. Kita sengaja lewat jalur yang sepi gitu. Dan ini kayak ada, kayaknya kandang ayam sih. Kalau bukan pabrik gitu loh teman-teman. Sebelah kanan ini. Iya, sebelah kanan, kanan kita ini. Kalau di map kan panjang gitu ya tempatnya. Tapi ditutup rapat banget ya. Wow, luar biasa. Apa? Mentuk emang. Enggak.
Iya, nggak mungkin lah. Tuh lur, wow, bismillahirrahmanirrahim, semoga aman perjalanan kita kali ini. Karena memang sebenarnya nggak, ini masih jalur utama gitu, jadi nggak kayak sepi-sepi banget lah teman-teman. Tengah malam pun masih ada yang lewat. Oke, ini kayak pabrik-pabrik lagi teman-teman. Kandang ayam kayak gitu. Dan kita masih tetap lurus. Ya, ya ada mungkin penjaganya fake. Mungkin tuh kandang ayam lagi lur. Ini baunya udah jelas. Jelas-jelas kandang ayam sih. Ayam. Oh, oh. Tembelek. Mambu tembelek. Bau tembelek ya, guys. Tuh. Tapi banyak banget kok. Ini pabrik lagi nih. Apa kandang ayam lagi nih? Tuh. Kan? Tuh, fake. Kalau di sini kayaknya bau manusia. Nah, ini pun kayak gudang gitu, teman-teman. Oke. Sebenarnya ini enggak serem-serem banget ya, teman-teman, tapi ya saya vlog aja lah timbang ngapa gitu. Iya kan? Ya mbok fake. Iya. Oh. Lihat keranda lagi. Iya. Lihat keranda lagian. Oke. Eh, tadi lewat sini nggak sih? Bener ya? Terus sejauh 1 km. Iya, Mbah. Mbah Google, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemukiman-pemukiman gitu ya, teman-teman. Tapi nanti kosong lagi gitu loh. Jadi kosong pemukiman panjang. Oke lur, ini kita melintasi pemukiman ya, jadi tidak begitu creepy lah. Tapi ini nanti kosong lagi, jadi horor lagi guys. Oke, matiin senter, ngirit. Oke. Wih, ada bajakan lur. Wow, megah banget. Luar biasa. Perjalanan kita sampai di rumah masih sekitar 33 km, teman-teman. 51 menit waktunya. Jadi, kita memang panjang banget ya, jauh banget maksudnya. Ke lokasi ini, teman-teman. Begitu. Dan ini, wih, ya Allah, jalurnya halus-halus sih di sini ya, cuma banyak lubang tuh. Kita harus hati-hati mau tiba-tiba lubang gitu loh, teman-teman. Oke, ini sepi lagi lur. Tempat apaan ini sebelah kanan? Aduh, ya Allah, hujan. Meram. Tempat apaan ini, Vic? Di pagar gini ya? Astagfirullah, teman-teman. Ditutup ini full, panjang banget temboknya. Setelah 200 meter, belok kanan. Oke, Mbak. Siap. Oke, lur. Jalurnya lur, ini rusak parah, ini baru ya. Dari tadi bilang alus-alus-alus, ini malah dikasih yang bodol kita. Aduh, Mbak Google, kenapa jadi lewat jalur kayak gini? Masya Allah. Rapet banget lur, kanan kirinya lur. Wow. Belok kanan ini nih gadongan. Belok kanan apa ini? Gombol bambu. Kuala. Itu apa lewat situ, Vic? Ini mungkin lewat sini. Sih, Google gemblung. Coba yuk masuk. Itu masuk ke sana. Iya. Ala wong gemblung. Google kentir lah. Enggak, aku enggak mau. Itu ada lampu jalan tuh. Can yong bodol redol fake ya Allah. Aduh, loh ini teman-teman, kandang ayam lagi. Nah ini baru kanan, ini belok kanannya di gombol bambu dasar. Wih fake. Setelah 600 meter belok kiri. Bisik lah. Nanti masih jauh. Masya Allah.
tuh, Lur. Astagfirullah, Fik. Itu apaan, Fik? Ini. Apaan tuh? Oh, deket itu. Atasnya deket tuh. Apa, Fik? Cek. Cek. Kamu mau takut? Duh. Coba cek. Berani enggak? Ada hewannya, pantesan bergerak. Ram, jangan kaget ya. Ih, mungkin ini Vic, jalur yang tadi Vic. Tapi ya creepy om. Masa lewat kayak gitu, Google nya kentir dasare, gimana nggak tersesat? Oke, ini kosongnya masih lumayan panjang teman-teman. Sekitar 600 meter kata Google. Nanti belok kiri gitu. Oke. Nanti kayak kemarin. Apalagi. Belok kanan, belok kiri, tempok di makam. Aduh. Ya Allah. Belok kanan, belok kiri, mentok di makam. Iya. Dijual. Hubungi. Ih, tempat apa nih kiri nih? Di kerangkeng gini teman-teman. Wow. Luar biasa. Temboknya tinggi banget. Ya wis dadi siji, Vic. Udah jadi satu rumah ini temboknya gini muter. Malah dua rumah bisa. Saya minta juga separuh. Edan ya. Kentur. Oke, Lur. Ini kita sudah di pemukiman lagi. Aduh, Chan. Jalannya kok dol-redol gitu loh. Enggak ngotak ini Google-nya. Kita diarahin lewat sini. Oh, dol jalannya Google. Wah, tapi rumahnya bagus-bagus, Fake. Mewah-mewah ya. Kerjanya apa gitu ya? Belok kiri. Nanti belok kiri mana sih? Serem banget kayak gini kok. Oh nih, oh dibelokin ke ini Vic, masjid ya. Bagus ya, sudah isya lebih, udah tengah malam gitu kon, supaya kita tahajud kali Vic. Oh benar. Belok kanan, iya nanti. Ih, yakin Vic. Kosong. Wow. pemukiman gitu ya. Iya. Ini kosong lagi nih teman-teman. Astagfirullahaladzim, masya Allah, sampurasun. Populasi orangnya nggak terlalu banter apa ya? Mungkin bisa jadi. Padahal tempat dingin ya. Harusnya banter Vic. Gitu. Oke. Malah kayaknya. Kayak nyongge. Yakin kita di sini kedinginan banget loh, Lur. Ih. Tower, guys. Kaget aku. Ada tower. Mentok di tower mungkin, Lur. Mentok. Masa mentok sih? Astagfirullahalazim. Iya ya. Ya Allah, Lur. Enggak tahu. Waduh, Fik lah. Ada jalannya, ini juga ada masuk ke sana. Loh, ditutup. Tempat apa ya? Itu fake. Curi satu auto kaya. Bisa buat apaan? Hah? Buat apaan? Ya buat duit-duit. Kamu punya enggak gitu. Tuh kan, enggak punya, aku punya gitu kan. Misal. Belok kanan, kita diarahin ke kanan, Vic. Gak apa-apa, ikutin aja. Ntar dulu, coba kita alun-alun Purwokerto.
kesini kan. Bener Vic, lewat sini aja lah. Lewat kota. Gak males masuk-masuk gang, susah. Oke. Ih Vic, kok ada orang jalan nih. Tatonya tulisannya Honda. Iya. Di depan di belakang itu. Saya. Eram, itu namanya jaket fake. Oh, jaket. Iya. Ada tulisannya gitu loh. Tato. Oh, itu pakai baju kan? Pakai baju lah. Ih, kamu jangan pura-pura tolol. Serius. Wih, ini kosong juga, Vic. Sepi lagi. Sepi lagi, teman-teman. Wow, padahal ini enggak ada penjual kopi ya? Enggak ada. Ini sama sekali enggak lihat bakul kopi gitu loh, teman-teman. Kosong, jalan sendirian. Wah, ini jalan milik kita berdua, Vic. Iya, sih. Iya. Udah enak ini. Ya. La 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 la. Baru kayak gini. Jarang ada kecelakaan ya? Jarang. Oh, tentu saja jarang ada kecelakaan. Soalnya kosong pelompong gini, gitu kan. Bisa ngebut-ngebut sendirian gitu. Jalannya dewe, gitu kan. Kayak gitu loh. Kita ke alun-alun ya, guys. Kita ke alun-alun. Mau beli wedang ronde? Ya. Di depan Alfamart. Di alun-alun. Alun-alun, ya. Ada yang cantik-cantik ya? Oh, banyak. Tapi sayangnya ini bukan malam minggu. Oh iya ya. Malam iya. Senin, ya? Ini malam apa sih? Jumat. Jumat. Iya. Sih benar. Malam Rebo, Bok. Apa iya? Apa malam Kamis? Enggak lah, kayaknya malam Selasa deh. Kayaknya malam Jumat ya. Enggak jelas banget dari tadi mumet penontonnya. Pokoknya yang pelajaran apa tuh malam hari ini? Apa? Orang jalan kaki sendirian. Tatonya tuh misalnya udah pelajaran ya. Macam apa itu, cok? Itu nggak ada pelajarannya. Hutan lepas ya. Wow, creepy. Lepas kaki. Creepy sekali. Lepas kaki lagian apaan sih? Ini baru jalan kosong. Wow, lur, jalan hanya milik kita berdua. Yang lain nggak punya gitu kan. Sendirian. Inilah baru ini merasakan bayar pajak motor gitu kan. Merasakan nikmatnya gitu kan. Nikmatnya bayar pajak tepat waktu, guys. Bahkan belum tanggalnya sudah saya bayar. Jadi kayak gini nikmati jalannya itu buat sendiri. Ih, ini ada tembok gede banget, Vic. Tinggi ya. Banget serius. Ih, tempat apaan ya? Padahal kayak hutan gitu belakangnya. Mungkin buat pohon-pohon. Bisa jadi. Wow, kita benar-benar jalan di tengah jalan, guys. Ini ya yang namanya jalan di tengah jalan, bebas. Jalan milik saya, guys. Ya. Jalan milik saya ini tengah malam jadi bebas, lur, lur. Menikmati di tembok lagi, guys. Kok banyak ya di kayak pinggiran kota gini tuh banyak yang dipagar-pagar gini, guys, tanahnya gitu. Padahal tanah kosong gitu. Mungkin takut kecorok ya atau keambil. Gede banget temboknya. Walah. Ganda apa? Watu gede. Oke. Wah, ini udah masuk aura-aura perkotaan, lur. Udah lumayan enggak dingin-dingin banget ya, Vic. Rumah kosong. Wow, luar biasa. Kok ada pagernya ya? Enggak ada pagernya, iya. Pelompong. Mungkin pintunya pada dilepas. Tahu. Randu bencong. Itu randu bencong. Masa loh. Balik lagi sih. Ngarang. Kok salah baca ya. Salah baca lah. Masa ya randu bencong nama apa itulah. Ngawur sih Taufik, guys, guys. Kamu halu, Vi. Enggak. Kurang kopi. Kopi Mas. Ngopi Mas. Ngopi ngapa ngopi. Oke lah, tinggal menikmati teman-teman. Menikmati kopi. Iya belum sih.
Oke Lur, karena kita udah masuk kota ya, jadi ya sudahlah, ini udah nggak ada serem-seremnya, jadi ya sudah, mungkin saya take off di sini saja. Terima kasih yang sudah hadir, jangan lupa di share, komen offline ya, dan di like. Yang subscribe juga silahkan di subscribe ya, yang belum subscribe ya guys ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam raya, salam sukses, dan saya selalu bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. See you next time guys. Thank you. Luar biasa. Kita tinggal nyari bakul wedang ronde teman-teman. Wah, udah anget di sini, Vek. Udah nggak dingin lagi kayak tadi, Lur. Luar biasa.